Pemirsa sebanyak 18 warga negara asing dideportasi karena melanggar peraturan keimigrasian. Penindakan dilakukan saat sejumlah warga negara Yaman akan membuat paspor. Namun saat diperiksa petugas curiga dengan dokumen KTP dan KK karena mereka bukan warga negara Indonesia. Hingga kini pelanggaran peraturan keimigrasian masih saja terjadi. Guna mencegah potensi pelanggaran tersebut, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pemala menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing di Kabupaten Brebes. Rakor tim Pora diikuti forum komunikasi pimpinan kecamatan yang terdiri dari Kapolsek dan Ramil dan Camat sekota Tegal dan juga Kabupaten Brebes. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Semarang saat membuka rakor Timpora menyampaikan penguatan tim pengawasan orang asing perlu dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing serta mengantisipasi kejahatan multi crime. Sejak awal 2019 hingga Agustus lalu, sebanyak 54 warga negara asing dideportasi karena melanggar keimigrasian di wilayah Kanwil Kemenkumham, Jawa Tengah. 18 diantaranya dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pemalang. WNA yang melanggar di wilayah ekskaresidenan Kalongan adalah warga negara Yaman, Arab Saudi, Malaysia, dan juga Cina. Kegiatan